dalam buku 79 Langkah Mudah Melembutkan Hati Anak ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, ia merupakan hasil kajian daripada responden seramai 10,000 orang, ya, lebih 10,000 orang lebih responden, dan kita dapati bahawa ia amat signifikan dengan apa yang telah pun kita hasilkan. Baiklah tuan-tuan perempuan, seperti yang saya nyatakan, 5 haiwan. Okey, apakah haiwan-haiwan tersebut yang ada dalam buku ini? Right. Yang pertama sekali ialah harimau, monyet, kuda, biri-biri dan lembu. Tuan-tuan perempuan, very simple. Sebagai permulaan, okey, dalam aktiviti kita yang pertama, tuan-tuan dan perempuan tanya anak tuan-tuan perempuan, okey, mak nak tanya, ada 5 haiwan ini. Right? Alung pilih haiwan mana yang paling suka? Right? Bagi tahu. Okey. Jadi, harimau, kuda, monyet, biri-biri, lembu. Alung suka yang mana sebagai contoh? Tunggu jawapan anak-anak, tuan-tuan dan perempuan. Kalau anak kita memberi jawapan harimau sebagai contoh, right? Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kalau anak kita memilih harimau, tuan-tuan perempuan kena bersedia satu perkara, iaitu dia ada ciri-ciri kepimpinan yang agak tinggi. Jadi seorang yang bersifat kepimpinan yang agak tinggi, susah sikit nak dengar cakap. Ha, itu rahsia kalau dia memilih harimau. So, macam mana nak buat? Dalam buku ni, tuan-tuan puan dapatkan jawapan yang macam mana nak tangani kalau anak kita memilih harimau. Begitu juga kalau dia memilih kuda. Kuda ni untuk pengetahuan tuan-tuan puan, jenis orang yang suka ataupun amat berfikir tentang keluarga. Sebut saja ibu bapa, sikit lagi pasti meneteskan air mata. So, kalau kita tahu anak kita memilih kuda, maka cara yang paling mudah sekali untuk menangani anak kita yang memilih kuda ialah soalan very simple, tanya, sayang mak tak? Sayang bapa tak? Alright? Sebagai permulaan, apabila kita ingin memberi nasihat, apabila kita nak dia melakukan sebarang pekerjaan dan sebagainya, buat kerja rumah, okey, kaitkan dengan keluarga. Itu kalau dia pilih kuda. Bagaimana pula kalau anak kita memilih monyet? Monyet ni orang yang jenis suka duit sikit. Jadi contoh, katalah anak kita mengambil SPM tahun ini. Kalau dia memilih monyet, cara kita nak pegang hati dia bagaimana? Tanya dia. Okey, kalau Angah dapat keputusan yang bagus dalam SPM, hadiah apa yang Angah nak? Itu sebab dia jenis macam materialistik sedikit. Itu kaedah bagaimana kita nak tangani kalau anak kita memilih monyet. Bagaimana pula kalau lembu? Lembu ni untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, dia suka mengambil tanggungjawab. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan beri saja apa saja tugas kepada dia, InsyaAllah dia buat. Cuma lambat atau percepat sedikit menjadi persoalan. Baik, bagaimana pula kalau dia memilih biri-biri? Kalau anak kita memilih biri-biri, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, okay, tuan-tuan dan perempuan, saya minta tuan-tuan dan perempuan cuba cek semak dengan siapa anak kita berkawan. Sebab biasanya pelajar yang memilih ataupun anak kita yang memilih biri-biri, dia ada ramai kawan, sama ada secara fizikal ataupun secara maya. Kesilapan yang akan berlaku jika dia silap pilih kawan, itu akan membawa
akibat yang mungkin kita tak begitu suka. Itu kalau dia memilih biri-biri. Sempena pra-pelancaran, buku 79 Langkah Mudah Melembutkan Hati Anak, kita akan buat edisi e-book pra-pelancaran. Mulai saat ini, tuan-tuan dan puan-puan, harga yang kita akan jual secara fizikal ialah RM29.90. Sempena pra-pelancaran, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita beri harga yang special untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk 1,000 orang yang pertama sahaja ataupun sepanjang bulan Februari ini. Mana satu yang habis dulu? Kalau bulan Februari dah habis, stop. Kalau 1,000 dah jual, stop. Itu maksud saya. Berapa harga dia? RM10 sahaja. Walau bagaimanapun, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sempena pra-pelancaran kali ini, dan saya ingin memberi lebih lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan. Harga seperti yang tuan-tuan puan dah tahu, RM10 sahaja. RM10 sahaja. Tapi saya nak minta tolong dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk share video ini kepada grup tuan-tuan dan puan-puan. Tak kisahlah WhatsApp group ke, Telegram group ke, dalam FB dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan share sahaja. Harga punya RM10, tapi tuan-puan share sahaja. Saya percaya pada tuan-tuan dan puan-puan sebab kita nak menghebahkan lagi tentang cara yang unik ini untuk melembutkan hati anak. Dan jika tuan-tuan puan share dalam mana-mana grup yang tuan-tuan puan ada, kita akan hadiahkan secara percuma sebuah buku eksklusif, iaitu Cool Mad Jet Cool. Apa maksudnya? Kuala Lumpur, Madinah, Jeddah, Kuala Lumpur. Buku ini tak pernah lagi saya berikan, tak pernah lagi berada di pasaran. Tetapi khas sempena pra-pelancaran, saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan syarat share sahaja dalam mana-mana grup tuan-tuan dan puan-puan. Kita beri secara percuma buku ini. Ya, buku ini berkaitan dengan coretan perjalanan umrah pertama tu. Satu buku pengajaran bagaimana perasaan kita ketika berada di tanah suci Madinah. Baiklah tuan-tuan perempuan, dapatkan dua buku ini. Yang ini RM10, ini percuma jika tuan-tuan puan share. Dengan kata-kata itu, saya ucapkan tuan-tuan dan perempuan selamat maju jaya dan selamat melembutkan hati anak tuan-tuan dan perempuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.